sedotan dari rumput di alon. Berarti tadi dia sudah pakai minum itu ya? Iya. Iya, pakai minum tadi. Saya kasih contohnya ya, Mbak. Ini adalah sedotan rumput, jadi inovasi Karang Tarunanya nih. Ya. Terus ini, enggak, ini mau kasih Mbak itu. Itu yang di atas tuh gula semut, Mbak. Ada yang dari Rote. Oh, semut yang merah itu, Mbak. Sama cabenya Naga Keo. Ya, yang ini, bubuk. Ini moringa mori ini kelasannya packagingnya udah lebih premium. Iya kan? Ini moringa chips tuh, Mak. Jadi Mak mulainya dari itu dulu nggak apa-apa. Nanti udah supaya ajar omset tuh. Setelah itu ada yang premiumnya, ya kan? Nah ini tuh Mak maksud Mak mau bikin, ya kan? Jadi packagingnya ya kan keren tuh. Ya kan? Kalian tuh waktu itu sajikan saya masih pakai gitu tuh. Pakai pembes. Nah, nanti lama kelamaan kami di Jakarta tuh enggak boleh bungkusnya pakai plastik. Ini lihat kan, ini kacang nih. Ya kan? Dia kemasannya pasti kayak mah itu. Ya kan orang mau beli oleh-oleh buat orang, kasih ke orang kan? Bagus. Ya kan? Nah, ini yang adalah seluruh madu di NTT. Ya kan? Tapi bilang komplit ini madu-madu, packagingnya beda-beda. Iya. Terus ada yang namanya ini jahe, temulawak, ya kan? Ya, CCO, ya kan? Terus, ya. CCO tuh kayaknya juga botolnya harus khusus, maksudnya nggak boleh itu karena dia juga kalau nggak dihil, dia apa bleber, terputar tuh ulang-ulang kena rusak. Nih, nah lihat tuh mak, makannya. Pisang keripik pisang. Ini kita juga harus buat ini. Ya, ini dari apa? Dari kalau kemasan yang nanti kan. Di googling aja, Mak. Ada itu. Ya, kan? Nah, ini adalah moringa-moringa yang tadi, ya kan? Terus ini yang premium. Ini dia moringa campur melati. Dan dia punya cupnya juga ini mahal, satu ini 30. Cuma 130 itu isinya cuma 10. Ini adalah kopi, kopinya adalah kopi biji, kopi itu macam-macam kemasan. Nggak apa-apa, maksudnya saya mau bilangin packaging-packagingnya. Sini foto, mau saya lihat ini foto. Namanya pun tidak tahu tuh. Waktu kalau saya tiap hari minum buah. Mau awet muda, mau gula darah tinggi, mau sekarang lagi covid, sudah kalau. Mak, hati-hati bawa yang ini, kita foto di sini. Iya. Sama. Yang ini nih, kita mau kasih tahu. Ini produksinya adalah dari garam. Garam kita kan salah satu keunggulan NTT adalah garam. Jadi ini adalah kita pakainya sampo garam sama sabun garam. Kalau ini untuk cuci tenun supaya tidak luntur. Dari galon. Ini sanitizer dari galon. Ini juga dari garam, produksinya sudah seperti ini. Jadi sekarang saya lagi produksi sabun dari garam sini, ya kan? 100% adalah bahan kita. Sehingga ini yang sekarang saya imbau semua orang cuci baju pakai yang bagus. Ini maksud powder ya? Buat cuci baju. Cuci baju. Oh, ya powder. Iya, dari itu. Ya kan, ini buat cuci mobil. Nah ini adalah inovasi-inovasi UMKM yang kita fasilitasin kemasannya, ininya, ya kan. Nah di sini yang agak premium di sini adalah dari kita punya Kelo, dari punya PCO, diracik. Ini memang masih setengah orang bule yang tinggal di Labuan Bajo. Yang racik mereka menjadi purut, spa, kosmetik, ya kan. Ini ada anak-anak muda di Jakarta. Dia bikin dari
Serbu Kelor dalamnya. Ditulisnya pakai Inggris bahasa cerita tentang Kelornya itu. Boleh. Oke. Ada tulisannya. Ya kan? Tentang Kelornya ini. Bagus sekali. Ya kan? Dari serbu Kelor. Saya nanti mau bikin yang dari kopi, serba kopi, ya kan? Ini memang agak premium, jadi sekitar 200 lebih harganya, tapi memang ini yang manis. Kerasnya iya, manis toh. Dia baru bikinnya adalah ini, terus dia bikin ini segala macam. Ya kan? Nah, mama dong, anaknya. Ini kan kalau ini bisa kalau boleh produk kompanya tadi ada seperti kayak gini menjadi pusat oleh-olehnya kan? Jadi anyaman-anyaman ini sekarang mama tahu enggak orang belanja memang ke situ kerannya orang belanja sekarang tidak lagi dibungkus mereka akan taruh anyaman kalian juga ini laku nih. Jadi sekarang bank-bank mau kasih dia punya nasabah oleh-oleh, mereka taruh dia punya barang-barang ini. Jadi mereka kasih ke nasabah. Yang penting harus rapi dan kuat, karena sekarang ini dia. Kan sekarang non-plastik kita. Ya kan? Nah, itu yang maksud saya inovasi-inovasinya yang harus sesuai itu. Non-plastik yang itu, yang cukup. Nah, ini kan anyaman masih yang tradisional. Tetapi dia harus tahu mau bikinnya apa karena supaya orang beli tahu bukan ini coklat itu mak ini sudah ke Korea dari Flores Timur ya kan sudah bagus dan lontar diwarna ya kan tuh kreatif sekali tempat taruh handphone. Ya kan? Tapi anyamannya itu standarnya sudah standar internasional. Ini UMKM saya bawa dia ke Ecuador waktu itu. Anyaman sana sama anyam kita bikin segisa seminar. Ya. Paham gak? Ya kan? Nah kalau kita punya anyaman kan masih belum halus. Nanti harus halus. Ya kan? Sudah dia bikin ini. Mereka rendam dulu, Mak. Itu daunnya itu mereka rendam dulu. Nanti saya kalau mama itu bisa panggil orangnya untuk hati. Orangnya di Flores Timur. Gitu loh. Makanya mama kalau ada di industri, ada pelatihan segala macam, udah jangan orang lokalnya ngajarin, nggak nyampe. Kasih tahu pelatihan apa. Nanti saya datang, Mak, ini ada pelatihan di sini, perindak anggarannya. Pelatih ini jangan jauh yang itu. Iya betul. Harus dari luar supaya standarnya ini. Oke. Okay. Tunggu. Ini mak, ini foto di sini dok. Foto dengan mak. Boleh dibuka terus saya lihat tenunya. Tutupannya mak. Belantem. Taruh dia tutupannya ya. Mungkin seperti biasa, jadi biasanya berapa ini? Harga jual. Ini biasa motif ini motif mana nih? Melati. Berapa? 2,5 ya. Bu Sekda, Ibu Sekda mana ya? Tanyain dia deh, kemarin kita beli berapa? Karena waktu awal 2 juta lebih mak, kalau nggak salah sekarang dia udah turun. Karena udah rutin ambil. Ya. Ibu Sekda, ini sekarang Melaka punya ibu ambil berapa? Ini dia mereka masih jual 2,5 juta penenunnya. Ini motif apa? Ini hanya beda warna saja. Bukan, tapi motif kakak. Motifnya sama. Berapa beda. Kita beli? Itu 2 juta. 2.250.000 okay. Ya, sehingga kita bisa. Itu berapa tuh? Itu berapa coba tuh? 1,5 ya. Iya. Memang 1.650.000 kita ini. Jadi gini, modalnya jadi gini. 1,5. Kalian di Depan Nasdaq, saya ini kan taruh dari penenunnya 1.500.000. Saya kasih price-nya 1.650.000, tapi setiap kali bayar langsung dipotong diskon 100. Jadi ngambil untung cuma 50.
gitu loh. Ya kan? Iya. Ini tuh sama mantap. Kenapa kita enggak pakai malam? Pembinaan kita. Iya, ini. Ini juga pas. Iya. 17-an sepasang dengan barong itu kan harusnya kan datang bawa aksesoris. Kita punya aksesoris ada, Mak. Oh, sudah lah dong. Aksesorisnya mereka punya yang bagus. Lengkap. Nah, yang gini. Udah ditentukan sama mereka saya pakai apa gitu. Kalau masalah paginya sore bawa aku yang pakai itu. Tapi enggak apa-apa, ini nanti kan bisa jadi saya. Ini aksesoris dia kayaknya sama dengan bisa bawa sebenarnya. Ben. Ya. Coba suruh Steve keluarin yang aksesoris Malaka. Malaka. Coba kasih Mama lihat apakah benar enggak? Iya. Yang baju adat kita. Iya. Ya. Di atas Ibu. Kan kita sini. Punya foto. Baju adat di atas ada 2 3 pasang. Kak, sini kalian mau foto enggak? Mau. Mau, Ma. Ah, kalian mau foto enggak? Iya. Siapa yang fotoin kasih mereka? Kak.